Jadi di tahapan pertama saya sampaikan, tahapan pertama adalah pengecekan semua administrasi sampai dengan kesehatan, imigrasi, kemudian lolos ditentukan untuk dilakukan karantina kalau dia memang negatif atau non-reaktif, menuju ke hotel yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan Kemenkes, ya, masuk ke tahap kedua adalah diantar harusnya ke hotel rujukan tersebut, atau memang kalau perlu harus ke Wisma Atlet, ya, dan sudah ditentukan hotel mana. Nah, pada saat hotel mana inilah peran GC ini yang memasukkan data tersebut, ya, data orang yang dia ini apa, saudara JD ini misalnya di hotel yang rujukan di hotel A, rujukan dari pemerintah, tetapi datanya saja yang masuk, orangnya tidak masuk. Setelah dia dapat penerimaan 4 juta, orangnya ini bisa langsung pulang. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.